Bismillahirrahmanirrahim. Bab ma yuqalu fi hali ghusl mayyit wa takfin. Bab ma utawi bab tentang perkara yuqalu kang den dawaken fi hali ghusl mayyit ing dalem nalikane ngedusi mayit wa takfini hilan mengkafani mayit. Para bapak, para ibu rahimakumullah, pagi ini kajian kita tentang bab apa yang disampaikan, apa yang diucapkan seseorang ketika merawat atau memandikan jenazah dan juga mengkafani. Jadi apa-apa yang sangat dianjurkan oleh Kanjeng Nabi bagi orang-orang yang memandikan jenazah, apa yang diucapkan ketika memandikan dan juga mengkafani jenazah. Di dalam bab ini diberikan penjelasan secara jelas. Istahabku disunnahkan opo al-iksanu memperbanyak min zikrillahi ta'ala
sambil nyebut-nyebut Allah Ta'ala wa du'a ulan dumuril mayyiti maring mayit fi hali usbihi ing dalem nalikane memandikan jenazah atau mayit wa takfinihi lan mengkafani mayit. Para bapak, para ibu rahimahullah, di sini kita sebagai manusia, orang yang beragama Islam, mendapatkan tugas fardu kifayah untuk merawat jenazah. Dan ketika merawat jenazah, khususnya dalam hal memandikan, kita diperbanyak, kita dianjurkan memperbanyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dikirin kata-kata maus zikir marang Allah, 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 la ilaha illallah, la ilaha illallah. Maksudnya apa? Di saat itu kita mampu memberikan ilmu, memberikan tambahan-tambahan kepada orang yang meninggal dunia di saat berada di depan kita. Jenazah diramut, kalian perbanyak zikir la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jenazah ketika dimandikan itu kadang disalap benggone meja, ditaruh di atas meja, kadang juga dipangku oleh siapa, orang-orang terdekat, kerabat. Nek wong tuane berarti anak-anaknya yang memandikan sangat-sangat dianjurkan dipangku dengan kasih sayang. Karbenopo ketika proses memandikan ini, orang-orang biar gak banyak omong-omongan, cegah banyak melakukan aktivitas lain atau ucapan-ucapannya, diharapkan ini mengandung zikir kepada Allah karena ada unsur mendidik, mengajarkan kepada jenazah yang ada di pangkuan kita. Ambek ngosoki, ambek memberikan sabun, kita sampaikan, kita lakukan penuh dengan kasih sayang, penuh dengan kehalusan, dan kita juga mengiring-iringi dengan kalimat-kalimat zikir la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Endosikon. Bahkan kalau perlu, para pentakziah itu sangat-sangat dianjurkan ketika mereka hadir di dalam satu majelis perawatan jenazah ini, ketika mereka hadir kepada keluarga yang terkena musibah kematian ini, mereka juga dianjurkan memperbanyak zikir pada Allah. Mungkin diajak membaca Al-Qur'an, diajak membaca Yasin. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Wal-Qur'anil Hakim. Innaka laminal mursalin. Dipandu dengan satu audio atau pengeras suara sing banter lagu. Napa tujuane wong-wong cekak ngomong dhewe, cekak omong-omongan, cekak cinta-cintaan. Niki ada pemandunya. Tujuannya apa? Memberikan ilmu, memberikan pendidikan kepada orang yang dirawat ketika dimandikan, bahkan sampai di kamar. Ini sangat-sangat dianjurkan. Karena dia sejatinya jasadnya masih ada di dunia, sementara ruhnya sudah melayang menuju akhirat, menuju alam barzah. Alam barzah ini adalah alam pemisah antara dunia dan akhirat. Kemudian yang kedua, dianjurkan memperbanyak berdoa.
memperbanyak zikir, yang kedua memperbanyak berdoa. Tujuannya untuk siapa? Ditujukan kepada si mayit. Fi hali muslihi wa takfirihi. Ketika memandikan dan juga mengkafani, perbanyak doa. Enten sing takok Pak, doa bahasa apa? Kalau anjuran doa dari Kanjeng Nabi itu kan bahasa Arab, kula boten saged maca Arab ya Pak. Kula niku boten saged ngaji. Baca kalimat-kalimat yang berbau Arab ini sulit sekali. Apakah boleh berdoa bahasa Indonesia, bahasa Jawa, tujuannya untuk mendoakan kepada si mayit? Jawabannya, doa itu sangat-sangat diharapkan diucapkan bagi orang-orang yang memahami apa yang diucapkan atau yang didoakan. Berarti dungo baku niku dianjurkan sesuai dengan bahasanya masing-masing. Kecuali di dalam sholat, kados kunut itu harus berbahasa Arab. Kenapa? Karena berada di dalam sholat, kita cari originalitasnya dari Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kunut itu ya berbahasa Arab. Sehingga ketika diterjemahkan ke bahasa Indonesia membahayakan, khawatir menjadikan tidak sahnya sholat tersebut. Nah, doa-doa di luar sholat ini sangat dianjurkan dengan menggunakan bahasa mereka masing-masing, bahasa Jawa monggo, bahasa Indonesia monggo, bahasa Sunda oke, bahasa Madura sangat dianjurkan. Karena diharapkan Pak, orang yang berdoa ini dia memahami makna apa yang dimohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika ketemu dengan jenazah di sini berdoa, ya Allah dengan 10 kesalahan ini jenazah niki, ya Allah jenazah ini kibian niku ngapunten dari sempat melakoni keapian maksimal Gusti, mungkin fitnawi enten sholat sing kurang dengan sempunten Gusti, mungkin ana wong sing disakiti dengan sempunten Gusti, Al-Fatihah ngapunten Allah. Bahasa Jawa monggo, Indonesia monggo, apapun monggo. Yang penting adalah mendoakan kepada si mayit. Ini adalah tugas bagi kita semuanya. Loh, filosofi memandikan ini apa? Memandikan jenazah ini adalah menjadikan jenazah ini bersih dan suci dari najis dan kotoran. Makanya Pak, memandikan jenazah ini sebetulnya protokolnya sama dengan mandi besar yang kita lakukan selama ini. Baik dari jinabat, hadas besar, haid, nifas, wiladah, itu sama dengan memandikan jenazah. Dalam artian apa? Yang penting pertama niat, yang kedua adalah mengguyurkan air kepada seluruh anggota tubuh jenazah. Apakah bebas, apakah dimulai dari atas atau samping. Anjurannya dari atas sampai ke bawah, samping kanan kemudian samping kiri. Anjurannya begitu Pak. Tapi tidak ada rukun yang harus dilakukan setelah kepala, tangan, kemudian kaki. Tidak begitu. Tapi yang penting adalah seluruh anggota tubuh jenazah ini teraliri oleh air. Kerocok pertama pelewotan mantun itu disabuni, disikati, dikeramasi sampai sela-sela hidung itu dibersihkan, khawatir enten kotoran yang meripati ngingoten dibersihkan, tangan-tangannya, kaki-kakinya. Karena kita tidak tahu jenazah ini sakit berapa lama, berapa bulan, berapa tahun. Kadang di atas kasur selama 3 tahun waktu kamari pawo wasing lakukan segerambut. Nah Islam itu mengajarkan kebersihan. Masya Allah, rojok irsik sabun. Coro pong Jawa kadang sabun kotak datang niku diirisi kecil-kecil, tipis-tipis, dicampur dengan air. Tujuannya apa? Lebih memudahkan untuk memandikan. Kadang busai diakhir, cik mudah larut,
Luwe enak malah menggunakan sabun cair, boten badek soro-soro nemen, jauh-jauh saya usai wah ke tapi luwe wangi. Lumantar dimandikan sampai wangi. Setelah sampai wangi kemudian dibilas, setelah dibilas lagi digerocok dengan air yang mengandung kapur barus. Kapur barus dikeprungi cilik-ciliknya dan dicampur dengan air lalu diguyurkan. Kemudian kadang-kadang dicampur dengan daun kelor. Tujuannya apa? Untuk memudahkan jenazah, melemaskan anggota tubuh jenazah. Jadi wong Jawa kesaktiane cek copot. Apa-apa sing terkait dengan ilmu-ilmu kanoragan maupun yang lain itu agar lepas. Jadi wong Jawa seperti itu. Nah, ini kapur barus dianjurkan, daun kelor, daun bidara juga sangat dianjurkan. Kenapa? Daun bidara ini dianjurkan oleh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Secara kimia, Pak Bu, kapur barus ini adalah mempunyai manfaat untuk menghindarkan hewan-hewan kecil, hewan melata, agar tidak mendekat atau bahkan sampai menggigit jenazah. Jenengan pirsani Pak Bu, lemari yang ngomong TGI kapur barus itu jualin lo kok kecuali cekak melepuh, semutnya cekak melepuh. Menghindarkan semut, kecoa, hewan-hewan kecil biar tidak masuk. Nah jenazah digerocok karo banyu ning wau, tujuannya menghindarkan. Soalnya apa? Kadang-kadang jenazah itu disemayamkan sampai beberapa jam. Mboten langsung dikubur nih. Ngenteni putra-putra ning keluargane teko kabeh, enten sing saking Kalimantan, enten sing saking Jakarta, enten sing saking luar Jawa. Genteni sampai pirang-pirang jam meninggal isuk akhir di makam nomadun asar sawi ada meninggal dahulu dimakamkan setelah duhur karena ada menunggu proses menunggu keluarga-keluarga yang jauh belum ngerti waktu di saat jenazah disemayamkan ketika diberikan wangi-wangian kapur barus maupun yang lain tujuannya menghindarkan hewan-hewan kecil cek boten geroboti utawa nyedah dari jenazah ini. Karena apa? Jujur saja jenazah niku semakin lama semakin baunya menyengat, keluar bau-bau yang tidak sedap. Makanya dalam Islam dianjurkan memberikan wangi-wangian dan lain sebagainya. Kapan ngoten? Kain kafan ini antara laki-laki dan perempuan berbeda. Jumlahnya lebih banyak yang perempuan dibandingkan laki-laki. 5 lapis laki-laki, 3 lapis. Tujuannya nopo, jenengan angan-angan babu. Jenazah ini selama ini yang dianjurkan, diperintahkan untuk memakamkan ke dalam liang lahat, baik jenazah laki-laki maupun perempuan, sing memakamkan niki poro bapak-bapak kaum Adam. Lah sing dimakamkan niku ibu-ibu kaum Hawa, yang dipakai cuma kain kafan lebih banyak 5 lapis, tujuannya apa? Lebih mengamankan dari pandangan-pandangan orang lain atau laki-laki yang memasukkan ke dalam liang lahat. Cik menjahit fitnah Pak Bu, soalnya apa? Postur tubuh seorang wanita berbeda dengan laki-laki dan lain sebagainya. Kecuali lebih tertutupi, lebih mengamankan dari fitnah. Kecuali demi itu. Qala ashabuna wa idza ra'a al-ghasil. Ketika orang-orang yang memandikan ini melihat minal mayit di samping mayit, ma yujibu ma ing sesuatu yujibu kang gawaaken apa ma ing gawaaken apa ma ing mayit min
tadaratin saking ingunika mencorongi min istinarati wajhihi saking mencorongi wajahi wati biriki lan wangi ambune wanak bidalika lan sepadane menggono-menggono istinar wajhihi wati biroi hatihi ustuhibba mongko disunatakan lahu maring wong sing memandikan ayu hadisa yang to cerita-cerita anna saing menungso bidalika kelawan menggono-menggono kebaikan. Loh, orang yang memandikan jenazah ini sangat dianjurkan. Dianjurkan apa? Ketika dia melihat sesuatu yang baik, yang indah, maksudnya yang tampak mentakjubkan, mengherankan ada dalam diri jenazah tersebut. Satu contoh, wajahnya mencorong, padan, cantik, ganteng. Dia wajahnya itu sangat terang dan juga baunya wangi. Maka ini sangat dianjurkan untuk diceritakan kepada orang lain. Alhamdulillah, wakah jiwul tak dusi. Wajah yang dibayar tersenyum, wajah yang bersih, putih, padahal di wakah jiwul zaman UPK tahun lalu salon utawa perawatan wajah tak dilep kembang wanteng temen. Ada ungkapan-ungkapan untuk takjub atau heran dan disampaikan kepada orang lain sing api-api disampaikno ambune wangi ngoten lho Pak diceritakan mantun niku napa wa idza ra'a ma yumkinuhu min sawati wajhihi wa naqli ra'ihatihi wa taghayyuri adwihi wa ngkilani suratin tatkala kula kali panjenengan sedaya yang bertugas memandikan ini melihat sesuatu yang tidak diinginkan atau yang dibenci. Satu contoh, wajahnya ini kok wireng, gelap, besengut, wajah sedih kok itu nangis, sakit jenazah ini kok. Mantan di gunung Abu Malik, wanakmi roi hatihi ampunik kau wasin, ampunik kau wenak. Mantan di gunung Abu Malik, watahayur adwin, berubah anggota, anggota ini ku berubah mungkin seawak ini jadi ireng tapi mungkin seawak ini jadi belang tapi waktu murid betul belang sementara dan jenazah warna-warni putih ireng, putih ireng kayak lebih tunggu gitu loh Pak. Itu juga nya berubah mungkin ngapun tencik urip di wajah yang ganteng mau menungso ketika meninggal kepalanya berubah menjadi seekor babi atau anjing atau hewan kuku-kuku ini jawa-jawa kayak ketek misalnya jadi orang jawa mau mati di wajah kayak ketek kakek namun ini ngantru banget ini ngantru terlalu ngagung ini mau macam-macam sih berpendapat ketika muncul yang jelek-jelek, sing elek-elek yang dari jenazah, maka orang yang memandikan sangat dianjurkan untuk menyembunyikannya. Haram alaihi, mengko haram alaihi ingatasi wong sing atus ayu hadisa ing yento mencerita-ceritakan sopo wong sing atus ahadan ing wong siji bihigawan barang sing elek-elek. Orang yang memandikan tidak boleh menceritakan aib atau kejelekan yang muncul dalam diri jenazah tersebut. Hukumnya bagaimana? Haram. Haram alaihi ayu hadisa ahadan bi. Kok sampai dicerita-cerita hukumnya haram. Kalau haram berarti berdosa. Berdosa kepada Allah yang pertama, yang kedua berdosa kepada jenazah tersebut. Kenapa sih Islam itu sangat menganjurkan kebaikan dan merahasiakan kejelekan? Tujuannya apa Pak Bu? Agar kita itu menciptakan kedamaian.
Kenapa kok begitu? Karena di saat jenazah berada di hadapan kita, apa yang kita ucapkan dicatat oleh malaikat Allah. Dicatat kalau kesaksian kita, ucapan kita, doa kita baik, dicatat oleh malaikat Allah ini baik. Tapi kalau ucapan kita jelek, penghinaan, kemudian juga menceritakan aib-aib jenazah tersebut, maka akan dicatat oleh malaikat-malaikat Allah. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Di samping itu, Pak, secara sosial kalau kita perhatikan, menawi kula kalian jenengan, kok mengungkap kejelekan jenazah, pertanyaannya, kapankah kita bisa meminta keikhlasan terhadap jenazah tersebut atas perbuatan penghinaan kita atau kita menceritakan kejelekan-kejelekan. Awak dhewe kapan iso njaluk sepuro tunggal jenazah tersebut? Piye carane njaluk keikhlasane? Wong sing urip bae dijali keikhlasane angel. Yu sepurane ya. Apa? Aku ingin ngerasa disampaikan. Sampe nek tuku beda motor anyar. Tak critakno wong malah paling duit iku beda motor kreditan. Duit kapan tak duwe kok nyambut gaya kaya ngono iku. Wong aku ro dhewe utange lunas paling kuwi kreditan. Sepuran yo sampean tak nyek utaman tak rasane kaya ngono. Sampeyan ikhlasno yo yo urip cek penak cek gak tambah dosa. Jarane oh sampean penak temen loro ati aku wis kata sepuro mboten Pak. Si umure bae angel nyepuro sumpah ikhlaskan apalagi sudah meninggal dunia, bagaimana kita meminta maaf kepada orang yang meninggal dunia? Ya sulit jelas. Makanya dalam Islam ada anjuran, jangan mudah kita mengolok-olok jenazah atau menceritakan aib-aib jenazah. Ini hukumnya haram. Gak oleh ganjaran, tapi tambah oleh dosa. Lah demriki kula kalih panjenengan sedaya dianjurkan mengikuti kebiasaan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana hadis dari Ibnu Umar anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala udhuru mahasina mautakum. Sebut-sebutlah, cerita-ceritakanlah, ungkap-ungkapkanlah kebaikan-kebaikan jenazah kalian. Wa kufu an masawihim, cegahlah, simpanlah, rahasiakanlah kejelekan-kejelekan mereka. Rawahu Tirmidzi, dha'afahu Tirmidzi. Hadis ini dianggap oleh Imam At-Tirmidzi sebagai hadis yang lemah. Tapi ini di dalam riwayat yang lain itu juga disebutkan. Maksudnya apa, Pak Bu? Kita sangat dianjurkan menceritakan kebaikan-kebaikan jenazah yang kita ketahui, kemudian menyimpan aib atau kejelekan-kejelekan jenazah yang kita ketahui, kita simpan saja. An-Nabi Rafiq Maula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man ghassala mayyitan, sapa-sapa sing ngedusi jenazah pakatama monggo nyimpen sapa man alaihi ingatasi jenazah ghafarallahu lahu 40 marratan, Allah akan mengampuni dosanya sebanyak 40 kali. Demaku orang yang memandikan jenazah kok dia mampu menyimpan, tidak menceritakan aib-aib jenazahnya, maka Allah menjamin menghapuskan dosa-dosanya selama 40 kali. Kalau betul ngerti 40 kali maksudnya apa ini? Karena apa? Kalimatnya arba'ina marratan, 40 kali berarti bahasanya 40 kali berarti 1 kali dihapuskan, 2 kali dihapuskan, 3 kali, 4 kali, 5 kali, sampai 40 kali. Ibaratnya dengan nyapu 1 kali, 1 tempat disapu sebanyak 40 kali, 1 waktu itu juga. Ya Allah berupani, rawas sikapu. Baju ini diumbah, dicuci berkali-kali semakin bersih. Kendaraan dicuci berkali-kali
semakin bersih, kotoran sekecil apapun akan hilang. Loh, ini loh, perumpamaannya orang yang memandikan jenazah, kok dia mampu menceritakan kejelekan-kejelekan jenazah, maka 40 kali ampunan diberikan Allah kepada orang yang memandikan jenazah seperti ini. Inilah jaminan dari Allah SWT. Summa inna jamahir ashabina aqlatu al-mas'alata kama dzakara Allah wa qala abul khair law kana lahum ono sabu al-mayyit mayyitikum mustadian wong sing gawe bid'ah mudhirul bid'ati kang menampakkan bid'ah waral nasu minhum mayaqlu kemudian manusia itu tahu mengetahui terhadap kejelekan-kejelekan jenazah falladhi yubdiyahul qiyas ayyata haddatsa bihi fin nasi liyakuna dzalika zajran lin nasi 'anil bid'ah tembiki baku kecuali kejelekan-kejelekan jenazah tersebut terkait dengan masalah bid'ah. Dan beriki enten pendapat beberapa ulama kita diperbolehkan menceritakan tujuannya apa? Zajran lin nasi 'anil bid'ati agar apa? Agar mencegah munculnya bid'ah dari orang lain. Maksudnya ini salah contoh enten wong meninggal dunia kok semasa hidupnya dia pernah mengaku sebagai nabi, kok semasa hidupnya dia itu pernah atau dikenal suka mengolok-olok kaum muslimin, wah gak bener keliru, organisasi itu salah, Quran itu gak bener, Quran banyak sing palsu, Al-Quran misalnya dalam hidupnya itu suka melakukan bid'ah yang terlarang di dalam agama, maka menurut beberapa ulama yang lain ini boleh menceritakan tujuannya apa agar perbuatan bid'ah itu tidak dilakukan oleh orang lain. Maksudnya apa? Bid'ah ini kalau tidak muncul mana? Ngapunten jenazah ini memang biyen pernah ngeten pernah ngaku tadi nabi misalnya seperti itu diceritakannya apa penegasannya makanya ojo sampai pernah ngaku tadi nabi ojo sampai menyalahkan Al-Qur'an ojo sampai gak percaya ambek hadis penekanannya adalah di sini Pak penekanannya agar tidak muncul perbuatan-perbuatan bid'ah dari orang lain sebagaimana yang dilakukan oleh jenazah-jenazah tersebut. Intinya kajian kita pada pagi hari ini adalah marilah kita ungkapkan kebaikan-kebaikan orang lain. Sejelek-jelek manusia pasti ada kebaikannya, sebaik-baik manusia pasti ada kejelekannya. Akan berarti kita harus mampu memanajemen hati kita, memanajemen lisan kita agar ucapan kita tidak menyakiti oleh orang kepada orang lain, atau jangan sampai ucapan kita, lisan kita menceritakan aib-aib orang lain. Sebab apa? Didukung hadis di dalam kitab Bulughul Maram, man ayyara akhahu bidambin lam yamut qabla ayyaman. Siapa saja yang menceritakan aib orang lain, aib itu merupakan perbuatan dosa, maka dia tidak akan mati sebelum melakukan perbuatan dosa tersebut. Dungo tembakku, awak diri kok sampai menceritakan aib dosa orang lain, maka kita akan tidak akan mati sebelum melakukan perbuatan dosa tersebut. Nek jari wong Jawa, ojo alo-alo engko munda melo, ojo alo-alo engko munda melo, ojo geding engko munda nyanding. Ngono kono kono bae perbuatan wongku tambah suki, tambah duwe akeh, tambah omahe akeh, uripe tambah apik, gawaya bojone tambah ngono ngono. Dilala sing ngono ngene iki tibake 5 tahun ke depan rabi maneh. Lho ngene iki lho Pak.
ngelolo aib mulia, sementara dia di tahun-tahun berikutnya juga melakukannya. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Makanya manajemen lisan, hati dan perbuatan kita, kita tata sendiri, jangan sampai menyakiti orang lain. Dan usahakan kita mampu menceritakan kebaikan orang lain, dan kita mampu menutupi aib-aib orang lain, kecuali ketika dibutuhkan di dalam persidangan, ketika dibutuhkan untuk memberikan penjelasan yang dibutuhkan. Nah, tentu baru diperbolehkan kimawon kajian kita memberikan kajian yang manfaat, menjadi kajian yang diberikan Allah keberkahan dan juga rahmat. Amin amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma barik lana fi rajab wa sya'ban wa balligh lana ramadan wa waffiq lana durubana. Ya Allah, berkahilah kami di bulan rajab dan juga bulan sya'ban. Sampaikanlah kami ya Allah dan keluarga kami, anak kami, istri kami, orang-orang terdekat kami ya Allah. Sampaikanlah kami dan mereka bertemu dengan bulan Ramadan untuk senantiasa memohon ampun kepada-Mu ya Allah. Ghafir lana dzunubana, kemudian ampunilah kesalahan kami. Wa tawaffana ma'al nur, panggillah kami sesuai ajal ya Allah bersama dengan orang yang ahli melakukan kebaikan. Warzuqna wa iyyahum uluman nafi'ah, berikanlah kami dan mereka itu yang manfaat. Warzuqna wa iyyahum rizqan waasi'an halalan thayyiban mubarakan, berikanlah kami dan mereka rezeki yang luas, yang halal, yang berkah dari-Mu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala rasulillah baraka wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.